saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Demi menjaga privasi keluarga kecilnya, pelakon anak Jobling 22 selesa untuk tidak berkongsi di mana lokasi sebenar kediamannya di Melaka. Anak atau nama sebenarnya, anak Elisa Justin Jobling Abdul Rahman berkata, bukan bermaksud dia enggan terima tetamu atau peminat, tapi untuk menghormati keselisaan keluarganya. Ruang kediaman keluarga di Melaka agak kecil untuk menerima tetamu yang sangat ramai dalam satu masa. Jadi, untuk mengelakkan suasana tidak selesa, saya tak berkongsi alamat rumah kepada peminat. Saya juga mahu menjaga privasi keluarga kecil saya. Bukan bermaksud saya tidak mahu peminat menyerbu rumah untuk beraya karena tidak mahu melayan peminat, katanya. Pelakon drama Mulur untuk Firdaus itu juga memutuskan untuk adakan majlis rumah terbuka Idul Fitri khusus buat peminat di Indonesia nanti. Ini karena anak sudah mengadakan majlis berbuka puasa bersama peminat di Malaysia sebelum ini. Saya bercadang untuk mengadakan rumah terbuka di Jakarta karena saya sudah pun membuat majlis iftar bersama peminat di Malaysia pada penghujung Ramadan hari itu, yaitu 15 April lalu. Jadi saya ingin berjumpa dengan peminat di Indonesia pula dengan merancang untuk mengadakan rumah terbuka Aidilfitri dalam pertengahan bulan Syawal ini. Dengan ini saya juga berkesempatan untuk bermesra bersama semua peminat yang sudah menyokong saya selama ini, katanya. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.